Saya dan Yujana sedang ada di mana ini, yuk? Di Curug Asepan. Curug Asepan itu di mana? Di Kabupaten Bandung Barat. Yang belum pernah datang ke sini, harap datang sini. Tidak rugi. Keren apa? Banget, Masya Allah. Luar biasa ciptaan Allah. Ujangan apa nih buat kita kali ini? Lagi ada Curug Asepan. Melihat ciptaan Allah yang luar biasa ini, mungkin banyak pelajaran yang harus kita ambil hikmahnya. Seperti air ini mengalir, begitu juga kehidupan. Hidup ini ikutin aja apa yang harus kita jalanin. Tidak boleh merasa kita lebih hebat, karena semua adalah izin Allah. Tanpa izin Allah kita tidak akan bisa melaluinya semuanya. Dan satu, jaga hati, jaga pikiran, jaga rasa. Jangan sampai kita menjaga perasaan orang tapi menzolimin diri sendiri. Wah, gimana itu? Itu harus kita pertimbangkan apa-apa yang harus kita lakukan. Karena jangan sampai kita merasa kita menzolimin diri sendiri, ya. Karena menzolimin diri sendiri itu sangat, sangat besar pengaruhnya ke psikis kita. Akhirnya kita nanti merasa terzolimin, atau kita merasa nanti tidak nyaman sehingga psikis kita terganggu dan nanti jauh dari rasa syukur. Kan kita ingin membahagiakan orang lain, bagaimana itu? Boleh, membahagiakan orang lain itu sangat sangat luar biasa, sangat luar biasa. Semua orang pengen membahagiakan orang lain. Tapi ingat, apakah kita membahagiakan orang lain itu bisa menzolimin diri kita? Kalau kita bisa membahagiakan orang lain dengan cara kita bahagia, nah itu yang luar biasa. Tapi kalau kita ingin membahagiakan orang lain tapi kita merasa terzolimin, itu lebih baik dipikirkan lagi. Apakah kita harus seperti ini terus atau tidak? Karena jangan sampai kita merasa rugi udah waktu, udah rugi, udah dapat dosa karena kita menzolimin diri kita, kan itu dosa, Bu. Terus rugi lagi tenaga dan pikiran. Kita nggak dapat pahala, kan rugi. Jadi harus benar-benar kita pikirkan ketika kita ingin membahagiakan orang, apakah benar tulus kita ingin membahagiakan orang, apakah tidak merasa kita terzolimin. Nah itu yang perlu kita pertimbangkan. Karena tidak, dan kita tidak bisa membahagiakan semua orang. Kita, karena menurut kita, kita bisa membahagiakan orang itu, tapi belum tentu tanggapan orang itu dia bahagia dengan apa yang kita lakukan. Karena pikiran kita dengan pikiran orang beda. Jadi jangan sampai kita merasa, oh aku sudah melakukan ini yang terbaik, tapi tanggapan orang seperti apa. Atau orang juga udah merasa, oh dia baik pada kita, tapi kita sendiri terasa, aku berat loh melakukan itu semua. Nah itu jangan sampai, ya. Jadi sana baik, kita baik, sehingga kita melakukan segala sesuatu itu dengan baik, dengan enjoy, dan pahala berlimpah, insya Allah. Terima kasih, ya. Yujana, ujangannya. Sama-sama. Ini kita hujan-hujanan loh, teman-teman. Ya, Masya Allah. Tapi nggak merasa dingin. Saya itu nggak layak untuk jadi seperti ini. Tapi ditodong nih. Nggak, ini kan kita sharing. Oh, Yujana punya banyak pengalaman dalam mengarungi kehidupan. Oh ya, satu, kita belajar. Kita tuh harus menjalani hidup ini ikhlas. Ikhlas itu nggak gampang. Ikhlas itu paling tingkatan yang paling tinggi, tapi harus kita ucapkan, iya. Supaya nanti ketika kita terucap, akhirnya hati kita bisa ikhlas. Kalau kita sudah bisa ikhlas, cobaan apapun yang kita jalanin, insya Allah kita aman, kita bisa menerima. Berarti ada itu prosesnya, kan? Prosesnya sangat panjang. Sangat panjang. Dan itu tuh harus kita ucapkan, harus kita ingin, gitu ya? Iya, harus kita ingin. Ucapkan, karena dengan ucapan itu nanti lama-lama tertanam di hati. Terlatih. Ya. Harus jadinya terbiasa ikhlas. Iya. Jadi ikhlasnya ada yang pertamanya sebabnya apa dulu? Iya. Jadi ya, lama-lama baru ya ditala, tapi harus terus dilatih. Dilatih. Harus terus dilatih, berarti harus terus ada cobaannya, ya, Jana. Hidup selalu ada cobaan. Betul. Tidak pernah berhenti cobaan. Betul. Sampai menutup mata. Betul. Kita kembali ke bojangan Yujana di tempat yang lainnya. Ikutin terus kita, ya, petualangan kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Jana. Mohon maaf lahir batin ya. Sama-sama.